Selamat berjumpa kembali di channel Semuanya Bisa. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada para subscriber dan para pendukung channel Semuanya Bisa. Dan yang baru nonton juga di channel Semuanya Bisa, kita ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita semua di tahun 2021 ini kita semua semakin sehat walafiat, rezekinya semakin lancar, panjang umur, dan kita semua semoga sukses dunia akhirat. Dan ini kita masuk proses pemasangan bata dan plaster. Ini kita pasang satu bata saja, biasa kita pasang double, disebabkan ini kalbetnya atau kelengkungnya jumlahnya sedikit, kurang lebar, jadi kita pasang satu bata saja. Untuk mempermudah proses kerja, waktu pemasangan bata antara konkrit atas kita masukkan 1 cm 5 mili. Jadi nanti yang diplaster adalah batu batanya saja. Untuk konkrit bawah kita tidak usah plaster menggunakan pasir, kita menggunakan semen gam, kapu, dan semen biasa. Jadi di bagian konkrit kita oleskan dengan menggunakan semen gam yang campur kapu dan semen biasa. Caranya seperti kita mengaci dinding. Jadi kita ratakan semua. Nanti penyambungan ini tidak nampak nanti. Jadi kalau sudah siap, sepertinya kita plaster semua. Ini kita menggunakan semen gam. Jadi tidak takut terkelupas. Ini semen gam atau semen perekat yang digunakan untuk pasang musik yang kita gunakan. Dan nanti kita sepan, kita gosok menggunakan sepan.
Jika ingin diteruskan di aci atau di licin, ini bisa saja. Jadi setelah kita oleskan semua dengan semen gam, kemudian kita aci. Tapi ini kita punya cara adalah kita sepan. Dan jika proses pengolesannya sudah siap, nanti tunggu agak kering, kita sepan. Dan caranya menyepan ini, pertama kita agak basah dulu sepannya, jadi kita gosok semua. Nanti baru kita ulang. Jadi setelah agak kering lagi, kita ulang dengan posisi sepan. Jangan banyak air, nanti jadinya boleh halus seperti di plaster. Ini kita ulang lagi proses sepannya. Jadi kalau sudah meresap semua, kita ulang dengan posisi sepan ini. Jangan terlalu basah, nanti jadinya bisa halus. Bunga-bunganya pun jadinya kecil.